Paman. Kau memang idola aku lah, Bang. Confirm Bang, tak lama lagi kau akan dapat Iris tu. Tengoklah siapa. Tapi kan Bang, aku tak faham. Kenapa kau tergila-gila sangat kat Iris tu? Simple. Untuk memperkukuhkan kedudukan aku kat sini. Tengoklah menantu siapa. Orang bisnes memang kena buat macam tu, Bang. Eh, minat bisnes juga ke? Makan, makan, makan. Rebutan apanya, buat pening kepala aku je. Alah, chill lah. Benda belum jadi lagi kan? Alah, kau tu cakap je. Kau nak ke kalau kahwin dengan Mustafa? Nak? Ha? Why not? Mustafa pun handsome pun. Tapi itu lah, dia tak nak kat aku, dia nak kat kau. Eh, dah lah. Jom, kita renda-renda kampung kan? Aku kena minta izin ibu aku dulu. Kalau dia bagilah. Alah, dia tu dia segan dengan ayah. Ni hari selama kawan dengan dia kan? Jarang di atas ni kan? Kita orang memang macam tu ibu. Kita orang tak jumpa kat rumah. Iris pun tak pernah pergi rumah dia tau. Kalau kita nak lepak, kita orang pergi dekat tasik. Lepak kat sana. Ibu, nanti kan bila Iris dah pergi sama belajar kan mesti kita rindu kan? Alah, dia nak pergi mana? Belajar kat sini tak boleh? Tak boleh lah. Besarlah ibu sorang-sorang duduk kat sini. Alah, Kak Muna kan ada. Eh, Kak Muna siang je. Malam dia tak ada. Ayah kan ada. Ayah? Sibuk je dia. Nak Iris juga? Nak ibu juga. Tirok mana, May? Dia masih tak nak jumpa Iris pun.